betina induk yang di bawah-bawah ini ini betina induk gigante kawan-kawan ini induk gigante yang yang kelihatan empat ekor di sana masih ada lagi betina memang kita apa diumbar seperti ini ya e, artinya kalau mau nelur baru kita ambil biar nanti bisa memilah mana telur ayam samu mana telur ayam indio mana telur ayam cemani ini kawan-kawan ini pada tidur di sini nah ini karena kondisi apa kondisi alhamdulillah ini tidak hujan ya nah, jadi kita bisa lihat kalau di becek biasanya kawan-kawan ini betina-betina kita oh apa, kita umbar di sini tidurnya di, di sini ini asil yang depan ini asil ini asil parut kawan-kawan kelihatan tidak asil parut ini paruhnya pendek ya ini ini ayam cemani ayam cemani karena memang ayam yang pertama kali kita ternak budidayakan di makukuan memang ayam cemani ini hidup di duduk ini. jiwa, ini kita sahur di kandang kawan-kawan. Nah ini mie telur ceplok oh, samu. Wah oh. mantap ini, wuh. wuh ini kepulnya. Oh, bagi kawan-kawan yang ingin membeli telur boleh langsung mampir di farm kita ya nih ya ini telur samunya kok diceplok mas ini telur samu artinya telur samu yang tembean kawan-kawan telur muda ini dengan koki handal ini mas totok Dwiatmojo mojo atau kawan-kawan nanti bisa cek di uh, facebook cuman hias itu salah satu admin kita juga di peternakan ayam samu, ayam cemani di desa Makukuhan ya. Uh, nanti habis hmm. makan kita live lagi, kita cari-cari lagi tentang ayam samu dan ayam induk ganti ini mantap jiwa. Ini istimewa ini jumbo ini mie, Mas. Hmm? Saya kok merasa aneh tadi minyak cuma beli sedikit kok jadi banyak ini dikasih apa saja ini. Alhamdulillah berkah berkah dan ini Al berkah Mas Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pong dari. End, fokus, ngibadah. fokus ibadah. Kegiatan malam hmm. siang tidur mengurangi dosa <tuk> mengurangi maksiat. Hmm. Nah berjualan ayam juga ya jelas tapi kan perjuangan ini malam Mas jadikan kalau siang kan banyak maksiatnya kan kita berat hmm. lebih baik tidur dari pada maksiat kenapa sih yang banyak maksiatnya mas ya, ya. Ya, lihat karena... di jalan banyak bakso nah, nasi itu. padang itu yang paling nggak kuat mas sebenarnya hmm, ya, mas betul, betul. yang godaan terberat itu nasi padang ya, betul, betul, nah alhamdulillah kita malam cabenya jangan lupa mas ya sensasi telur samu ini kok belinya minyak cuma oh. kok dikit loh kok jadi banyak ini racikannya apa mas ini intinya ikhlas ya, terus hmm. ditambah ya di Allah ya, Duh, mantap jiwa ini hmm. nah mau oh. hot ini wah wow, ini dikasih kecap terus juta mulai ya Rp. Juta. 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 juta, Banyak terus banget. Sahur, bareng-bareng dengan teman-teman terhormat ini kawan-kawan, nah lomboknya ini hasilnya hasil nanam kita di sawah itu kita untuk penguraian pupuknya itu kita pakai maggot. Nah, kalau kawan-kawan sudah lihat video kita sebelumnya itu ada, jadi maggot itu sangat bagus sekali untuk penguraian ini apa penguraian ayam ya bagian hmm. itu KTRN ayam. Ya. Nah, kita lagi makan di kandang ini. Sehingga memberi manfaat. Jadi lomboknya sudah matang seperti ini tinggal kita makan. nah ini saya kira-kira berani enggak ini segini ya? Yang terpenting uh, peternakan terintegratif ter kawan, terintegratif kawan-kawan ya. Terintegrasi. Oh, terintegrasi <laughs> gitu. Ya. Itu <laughs> mas <maksud laughs> tok. <sangat, laughs> Gimana Mas Tok? Ter apa? Hmm. Terintegrasi. Hmm. Hmm. Tabunya berani enggak, Mas? Enggak berani. Hmm. Dat. Ya. Hmm. Gimana rasanya, Mas? Manis. Manis atau pahit? Hmm. Luotroop man. Nek bimbing ati suwi. Enak, mantap. Mantap. Mantap jiwa. Hmm. banget, Bule. Kita lanjut nah, nanti kawan-kawan. Porsinya Ah. Sini. Wah. Mantap jiwa Lombok ini. Ya. Cabenya harga berapa sekarang, Pak ya? 19.000. 19, ribu. 19 ribu. alhamdulillah disyukuri, Pak ya. Hmm. Itu dari Makot Hmm, hmm. Ini kawan-kawan kan. Sahur sederhana ini rawan meneh, Bro, nombok e, Bro. Jodah, rawani. Kandang bonyong belek untuk kula salah. Wah, aku ngomong kowe. untuk induk piro jan? Pono nek swidak Berapa? Pirang tahun nek sih. nek 5 tahun. <laughs> ah. Sudah ada yang ambil berarti bro Abis. Alhamdulillah Burka. Besok itu bawahnya langsung dikasih Makgot, Telur hmm. makgot aja bro hmm? Mantap sih, Bang. Kita lanjut ya.